Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Karawang, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Karawang, yang kami hormati Direktur Pengembangan SPSE LKPP Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan tertibnya acara ini, untuk itu marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Jailani SAG. Kami silakan. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin saliha ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Bapak Toto Suripto. Tahun 2011 tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas itu di atas 200 ya, dengan pagu 188 miliar. Efisiensinya 20 miliar atau sekitar 11,19%. 2015 juga di atas 400 paket dengan pagu 437 miliar. Efisiensi agak menurun ini jadi 34 miliar atau 8,05%. Dan terakhir tahun 2016, 349 paket, pagunya masih tetap tinggi 431 miliar. Efisiensinya cukup tinggi juga Ibu Bupati, 107 miliar atau 24,15%. Acara launching ya LPSE Kabupaten Karawang ini sangat bagus dan
karena dihadiri juga oleh Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen beliau terhadap pelaksanaan layanan pengadaan sarana elektronik di Kabupaten Karawang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kemudian juga diharapkan LPC Kabupaten Karawang ini dapat memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada Yeah.